Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam gimmick-gimmick, bukan Islam pilkada. Ini mau lagi pilkada orang toh? Nah, biasanya itu kalau dekat-dekat lagi pilkada, itu politisi langsung penampilannya kala-kala ustad. Pakai serban, pakai gamis, keluar masuk masjid. Begitu terpilih, hilang lagi. Jangan Islam seperti itu, kata Allah. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, di medsos Bapak Ibu melihat acara ini, setan berusaha agar kita tidak dengar ceramah. Setan menggoda di rumah, tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, jauh, tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, capek. Alhamdulillah, dengan iman yang mantap, kita bisa hadir di tempat ini. Masya Allah. Ibu bapak sering lihat saya ceramah toh? Sering. Pernah enggak lihat saya ceramah pakai kacamata? Enggak pernah toh? Baru malam ini saya pakai kacamata. Kenapa? Karena saya mau lihat yang di atas. Masya Allah. Benar ini, benar sekali. Saya baru ceramah orang setinggi itu di atas. Saya mau lihat-lihat apa ada cewek cantik di atas. Ternyata lebih banyak janda tua. Masya Allah. Ibu. Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib. Ibu. Ibu. Woi. Masih ingat ki waktu na Covid? Apa pengumuman selalu didengar? Hah? Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Ya toh? Kenapa? Karena waktu itu penting pakai masker supaya tidak kena Covid. Sekarang masih ada pengumuman itu? Masih ada? Tidak mi. Kenapa? Sudah tidak penting. Ada ayat, ini ayat yang saya bacakan. Sejak ada Nabi, sudah hampir 1400 tahun yang lalu, tiap badal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Ustad mati. Kalau ustad mati siapa ceramah? Orang kaya mati. Orang miskin jaraja, rakyat biasa, janda, semua mati. Berarti yang jadi masalah saudaraku bukan mati, sebab kamu mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Berarti yang jadi masalah, kata Allah, illa wa antum muslimun,
kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Ibu-ibu, ayat ini Allah ingin sampaikan. Edasat, ibu majelis taklim, ibu sri, ibu sekda, hati-hati. Kamu ngaku Islam, tapi tentu kau bisa mati dalam Islam. Ini ayat Allah ingin ingatkan. Banyak orang Islam ngaku Islam, tapi matinya dalam keadaan kafir. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mencuri. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan merampok. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Salah satu di antara barang haram itu menerima serangan fajar ketika pemilu. Tepuk tangan baru kau pelakunya. Ibu, Bu, halo Ibu, Pak, Pak, ada yang terima serangan fajar pemilu lalu? Balik-balik kok kalau tidak ada. Nah, ingat, kata Nabi dua saja caranya bertobat. Kalau sudah terlanjur terima uang sogo, dua saja cara jalan keluarnya. Satu, kembalikan uangnya orang. Agak kau capuk nih Ustaz. Habis sudah Ustaz, bujurkah? Kalau sudah habis, kata Nabi, hanya api neraka yang bisa cuci perutmu. Ibu, kalau ada pejabat korupsi 70 miliar masuk neraka, paling tidak di dunia kaya 70 miliar. Rumahnya bagus, mobilnya bagus, peralatan rumahnya baik, banyak duitnya. Masuk neraka, paling tidak dunia dia nikmati itu 70 miliar. Tapi kalau 700 ribu, 300 ribu masuk neraka, itu miaslina beleng-beleng. Kau ketawa nak kau semua itu dong. Bu, tolong jawab saya. Kalau terima uang sogok 300 ribu kaya tidak? Kaya tidak? 300 ribu langsung lunas utangmu? Tidak. Bapak-bapak tolong jawab. Tolak 300 ribu miskin tidak? Tolak 300 ribu miskin tidak? Tidak. Tapi yang pasti, kalau kau terima uang sogok, itu artinya anakmu yang kuliah, anakmu yang cerdas, anakmu yang jujur, anakmu yang baik, tidak bisa jadi anggota DPR, tidak bisa jadi wali kota. Kenapa? Hanya orang kaya yang bisa jadi pejabat. Makanya bulan 11 yang akan datang, jangan kau terima uang sogok. Bisa? Nasengogi ajak mupasiengka ialemu telur ratu sebu. Jangan kau bandingkan dirimu dengan uang 300 ribu. Bagi saya, kalau saya miskin, tidak apa-apa. Miskin, kenapa kalau saya miskin? Saya kasih susah kok. Apa? Saya miskin, tapi saya punya prinsip. Kau tidak bisa beli harga diriku. Saya ngontra-ngontra. Uang saya tidak jelas hasilnya. Uang saya tidak jelas penghasilanku. Ngontra-ngontra, rumahku jelek, tapi saya punya harga diri. Tidak bisa kau sogok, Kak. Bisa? 25 orang. Bisa? Yang di atas, bisa? Pak, Bu, jangan terima uang sogok. Bulan 11 nanti ya. Mulai mibak pikir. Bisa tolak? Percaya saudaraku, tidak ada orang kaya gara-gara uang serangan fajar. Sekarang setelah saya kampanye, jangan terima uang serangan fajar. Nah, bilang lagi sekarang, bukan serangan fajar Ustaz. Apa? Sedekah subuh. Allah. Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih sejuta jari-jarinya. Bapak-bapak, berapa jari-jarinya, Pak? 10. Cacatku itu. Enggak ada kakimu. 20. Yang jatuh di langit, dicatat kujata yang jatuh di gunung, yang jatuh di darat, yang jatuh di laut, yang jatuh di sungai. Kamu, mereka bersalawat bareng-bareng, saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Allahu Akbar. Pak, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga tidak ada dosa, maka tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Ini. Ini semua di atas. Muka-muka penuh dosa saya lihat semua ini, Pak. Iya, ini. Banyak toh dosaku saya. Saya baru dari Jakarta tadi malam, Pak. Kemarin la haula wala quwata illa billah, astagfirullah. Habis amalku, Pak. Banyak sekali cewek berkeliaran. Beh, cantik nama sekang. Badadadade. Kelihatan pahana, kelihatan dadana. Nah, bilang asistenku, "Kenapa kilia ustaz? Ini pasti mi dilihat kabaran bagus." Iya toh? Mana ada orang tidak ada dosanya? Semua orang punya dosa. Jangankan sedulur-sedulur, jangankan sampean, jangankan kita sabarataan. Oh, bubuhan Banjar kalau bujur. Gimana kabar ikam? Hah? Ogi. Kada manahan. Ya, jangankan kita, kurang apa mulianya Nabi. Bapak pikir ada dosa, Nabi tidak ada dosanya? Ada, Nabi ada dosanya. Siapa? Manusia pertama, Nabi pertama, Adam alaihi salam, pernah berdosa. Dosa, apa dosanya? Dia makan buah khuldi. Turun Nabi Ibrahim alaihi salam, kakek para nabi. Apa pikir tidak ada dosanya? Ada dosanya. Bohong ketika dihadiri Raja Namrud. Turun lagi Nabi Nuh. Dosa. Apa dosanya? Dia gagal diri anaknya. Itu Nabi. Apalagi kita. Lalu kenapa orang masuk surga, Ustaz? Ditimbang pahalanya, kebaikannya sebelah kanan, timbang keburukannya sebelah kiri. Ternyata timbang punya timbang lebih berat kebaikannya daripada dosanya, meskipun selisihnya 0.51%. Jadi kalau kumpul ki begini salawat ki, saya mau aja salawat, bisa? Bisa? Serius bisa? Saya mau dengar tanding mana lebih kencang suaranya, bubuhan laki-laki dengan bubuhan perempuan babinian. Boleh? Boleh? Ah, yang merasa jenis kelamin laki-laki, diam kau dulu, diam. Hah? Kada usah bapander. Hah? Ya laki-laki, sekarang mak-mak nih ras terkuat di bumi. Sudah dikasih alis baik-baik, pingin nak kasih tikungan. Ayo selawat ya di atas, jangan bawa kalah. Yuk sama-sama, yuk. Sama-sama ikuti saya merasa perempuan, yuk. Salatullah sa. Masya Allah yang di atas. Ala toha. Salatullah sa. Ala yasin. Masya Allah. Ini bukan keras namanya ini suara perempuan. Inilah yang disebut sahdu. Suara begini yang kasih setengah mati kita. Coba lihat, ibu-ibu kalau ditelepon, terutama kau cewek, kalau ditelepon jangan kasih sahdu suaramu. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam.
bagaimana orang tidak tergoda? Di mana aja? Di rumah aja, Bang. Lagi ngapain? Baring-baring. Bagaimana suaminya orang tidak tergoda? Coba kalau ku tegas. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Kamu di mana? Di rumah. Lagi ngapain? Apa tanya-tanya? Kada di teleponmu lagi esoknya. Diam-diam. Yang perempuan diam. Nah, kita dengar bapak-bapak. Yang merasa jenis kelamin laki-laki, salawat. Bisa? Ayo bos, jangan kasih malu jenis kelamin kita. Ayo semua salawat bareng-bareng. Yuk. Salatullah ala toha salatullah ala yasin. Tadi perempuan 9,6, ini 9,5. Kita dengar ini di atas. Dan diam-diam. Ini kan bos duduk tempatnya tinggi. Dan sampai dia pejabat baru enggak tahu salawat. Ayo Bu Sekda, yuk salawat Bu. Ya. Ini Bu. Ya. Salatullah. Ayo Pak. Ala toha rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah suara pejabat kalian tadi. Nilainya 9,9. Kenapa tinggi Ustaz? Beliau yang undang saya. Kalau saya kasih nilainya sedikit, nanti dikurangi honorku. Bu Sekda, saya pernah salah terima honor, kasihan. Di Makassar kan kalau malam dua ceramaku. Selesai ceramah. Ayo kita salawat bareng-bareng, bisa? Ibu, bapak, atas, bawah, ya kita salawat semua. Boleh minta tolong Allah yang di atas lebih ramai. Ayo, ayo nyalakan semua HP-nya. Yuk, yuk, yuk. Bagian lighting kalau bisa redupkan lampunya sedikit. Yuk. Yuk, yuk nyalakan semua. Yuk. Bisa? Ya malas nyalakan lampunya, Nabi tidak kasih kau nanti syafaat. Ayo, ayo. Ini kita cinta kepada Rasul, kita bersalawat sambil nyalakan blisnya. Yuk, seolah-olah kita sampaikan salam kepada Nabi melalui lampu HP kita. Ayo, sama-sama kita salawat. Yuk. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah adriya Allah. Sekali lagi, salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah. Terima kasih. HP disimpan kembali. Simpan kembali, simpan lagi. Ayo HP-nya yang tidak bisa matikan lempar saja. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati para pejabat yang hadir di tempat ini yang mewakili Bapak Gubernur, PJ Gubernur, pejabat sipil, militer, polisi yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu Bu, ibu, mau enggak saya kasih mobil gratis? Serius, angkat tangan. Masya Allah. Tapi dengan catatan, begitu saya kasih, ibu langsung lumpuh, enggak bisa goyang-goyang. Mana yang mau tadi? Mana yang mau?
Mana yang tadi? Mana yang mau? Mana yang mau tadi? Berarti bukan mobil yang mahal. Berarti bukan bensin yang mahal. Bukan kendaraan yang mahal. Apa yang mahal? Kaki. Kaki yang mahal. Bayangkan kalau tidak ada kaki kita, tidak bisa goyang-goyang, lumpuh. Adek-adek, tahu Lionel Messi? Tahu Lionel Messi? Tahu Lionel Messi? Tahu Martin Aes? Tahu? Itu Lionel Messi, Ronaldo, mahal gajinya. Kumpul seluruh pegawai di kantor gubernur Kaltim, satu kali gaji Messi lebih banyak gajinya Messi. Apa dia hebat? Bukan. Tapi karena Allah kasih kaki yang bisa bergerak. Mana bisa Lionel Messi main bola kalau kakinya tidak bisa bergerak lututnya? Kalau tidak bisa bengkok lututnya, mana bisa main bola? Itulah sebabnya kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, ini kamera kalau dikumpul semua ini ratusan juta. Itu kamera saya itu ratusan juta harganya. Mau saya kasih? Mau saya kasih? Tapi begitu saya kasih, langsung buta. Mana yang mau? Mana yang mau? Berarti yang mahal bukan kamera. Apa yang mahal? Mata. Allah kasih gratis. Hebatnya lagi nih mata, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan mana istri, mana tetangga, ya? Tak tukar-tukar istri. Kenapa ini malam lain-lain rasanya? Ternyata tetangga. Iya toh? Maka kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak. Pak. Saya baru-baru di Unhas reuni sekalian wisuda, saya hadir. Ada profesor bidang gigi. Saya tanya, "Prof, berapa itu harganya satu gigi palsu yang ditanam, bukan yang dibuka-buka ya, yang ditanam? Berapa satu?" 50 juta satu gigi. Allah kasih kita 32 gigi gratis, tidak perlu dibayar. Berapa itu harganya? Allah kasih gratis. Dan tumbuhnya dibatasi. Pernah kau bayangkan seandainya gigimu tumbuh seperti rambut? Pernah ibu-ibu bayangkan seandainya gigi tumbuh seperti rambut? Gondrong semua mi mulutmu. Saya yakin kalau ibu sekda gondrong mulunya, tidak jadi sekda sampai sekarang. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, ibu, mau tidak dapat uang 4 miliar? Mau? Jual jantung. Jantung di Cina itu kalau dijual 4 miliar harganya. Jual mi. Dan semua kau mati juga. Berarti Bapak Ibu, jangan pernah mengeluh dan merasa miskin. Kita ini semua kaya. Apa kekayaan kita? Fi ahsani taqwim. Ini Allah ciptakan tubuh kita yang indah, sehat wal afiat. Itulah kesehatan, itulah harta yang tidak bisa kita ukur. Maka setiap ceramah, setiap sepatah kata, setiap sambutan, kalau dia orang beriman, dia akan berkata, pertama-tama mari kita ucapkan alhamdulillahi rabbil. Terus kasih gigi bagus, gagah, cantik, sehat, tapi tidak punya iman, tidak ada gunanya. Ibu-ibu tahu Firaun? Tahu Firaun? Tahu Firaun? Bapak-bapak, adik-adik, cowok, tahu Firaun? Itu Firaun dek, gagah, kaya, raja, pasukannya gagah berani, hartanya sampai sekarang masih dicari orang di Mesir. Firaun kaya,
tapi tidak punya iman, dia hina. Sampai sekarang ini Allah laknat Fir'aun, haram masuk surga. Kita masih 50-50. 50% harapan masuk surga, 50% harapan masuk neraka. Fir'aun sudah diponis haram masuk surga, padahal dia kaya, raja, pejabat, banyak uangnya, cakep, punya pasukan, tidak punya iman, Allah hinakan. Mana buktinya? Sampai detik ini Allah hinakan, tidak ada orang yang suka itu Fir'aun. Mana buktinya? Tidak ada orang Bubuhan Banjar mau kasih nama anaknya. Mau kau kasih nama anakmu Fir'aun? Ih, terkenal. Ada nama-nama dalam Quran. Karena tidak punya iman, hina dia di hadapan Allah, hina di hadapan manusia. Sebaliknya, ada biar tukang sisirnya ada dikasih. Yang bawa handuknya khusus kalau mau mandi, ada. Yang bersihkan kakinya kalau mau tidur, ada. Masita, salah satu budaknya Fir'aun, tukang sisirnya anaknya. Jatuh sisirnya, Masita berkata, La ilaha illallah. Ih, kaget anaknya. Apa maksudmu Masita? Tidak Tuhan selain Allah. Jadi bapakku kau pikir apa? Bapakmu raja. Kau tidak akui dia sebagai Tuhan? Tidak, bapakmu raja. Kau tidak takut? Tidak. Ku lapor kau. Silakan. Lapor sama bapaknya. Pace. Kalau Bugis, ambo. Ada orang Bugis sini? Engkau Ogi? Coba angkat tangan orang Bugis. Banyak juga orang Bugis. Di mana-mana ini saya pergi ceramah. Dia dihukum, dibakar, direbus satu keluarga. Tapi karena punya iman, Allah muliakan Masita. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi mencium ada bau harum. Nabi bertanya, Ya Jibril, siapa itu Jibril? Jibril menjawab, itulah Masita. Yang sampai detik ini kata Nabi, tidak pernah aku mencium sebau itu, seharum itu di dunia. Ternyata baunya, salah satu caranya menghadiri tabligh akbar seperti ini. Bapak ibu mau datang ke sini mau lihat dasat. Apa kelebihannya ini dasat? Kecil, jelek, hitam, pesek. Ibu, lihat kau mukaku. Dede, jelek. Saya akui bu, saya tidak gagah, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Mau semua kau foto sama saya toh? Paling menderita kita kalau sama mama. La ilaha illallah. Selfie dulu ustaz, selfie. Ulangi ustaz, kabur ya ustaz. Ulangi ustaz. Nampak kali mina ulangi, Nabi bilang kabur. Nah mukamu yang kabur. Itu kalau lewat kebiasa begini sama majelis taklim, nak kira kak barangkali anak-anak nak cubi pipiku. Kau kira saya anak-anak? Ya, nah kita hadir di tempat ini bukan mau melihat dasat, tapi apa? Kita mau dengar ilmu, lalu kita bawa pulang. Supaya apa? Ada peningkatan iman. Maka kalau mau mulia, resepnya iman. Itulah sebabnya hadir Al-Quran. Ibu-ibu, hari Senin, tanggal 12, Rabiul Awal. Masya Allah. Sama harinya, hari Senin. Sama bulannya, Rabiul Awal. Sama tanggalnya 12, beda bulan. Lahirnya bulan Maulid Rabiul Awal, ya. Nah, tahunnya tahun gajah. Dia mau cabut nyawanya. Masya Allah. Turun malaikat Jibril. Berempat Jibril. Mikail, Israel, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Empat malaikat turun. Sampai dibuka rakit pertama, masih langit ketujuh masih berempat. Sampai di langit pertama, malaikat Jibril berkata, Israel, kau yang turun. Karena kau malaikat pencabut nyawa, saya tidak tugas. Kau yang turun. Kata malaikat pencabut nyawa, tapi kau kan sahabatnya, selalu ini ketemu. Temani saya. Kata Jibril, enggak, saya tunggu kau saja di sini. Turun malaikat. Sampai
ketuk depan rumahnya Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatimah buka pintu. Kata Nabi, sudah ada di dalam. Lalu malaikat pencabut nyawa berkata, Muhammad, hari ini Allah perintahkan saya cabut nyawamu. Kalau kau mau, menurutmu bagaimana? Bapak-bapak kalau ditanya apa jawaban tak, Pak? Hah? Kalau saya ditanya, Pak, Das'ad, hari ini Allah perintah cabut nyawamu. Kalau kau mau, bagaimana menurutmu? Tunggu dulu malaikat, istri baru satu. Ketawa berani kok. Kada wani. Ibu-ibu. Berani kok? Ada istrimu. Lalu apa jawaban Nabi? Wahai malaikat, saya siap. Cuma mana Jibril? Mana Jibril? Kata malaikat pencabut nyawa, dia menunggu di atas. Panggil dulu. Saya mau nanya sesuatu. Naiklah malaikat ini. Kata malaikat pencabut nyawa Jibril, dia cari kau temanmu. Saya bilang memang ikut kau, banyak sekali bicaramu. Itu kalau bahasa di Makassar ya, tapi dalam buku enggak begitu. Ini supaya gampang dimengerti. Oke, turun. Sup, muncul. Langsung. Kata Nabi, Jibril, kalau hari ini saya harus menghadap kepada Allah, tolong kasih saya kabar gembira. Apa yang bisa saya dengar yang menyenangkan telinga saya? Kata malaikat Jibril, Muhammad, seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan sudah ngantri menunggumu. Alhamdulillah. Apalagi, ya Muhammad, saya dapat kabar kalau kau punya dosa, Allah telah mengampuni segala dosa-dosamu. Seluruh umatmu, meskipun umat paling terakhir, haram umat-umat Nabi sebelumnya, sebelum umatmu masuk surga. Oh, itu ya. Kalau begitu Nabi berkata, alhamdulillah, saya sih tidak cemaskan diriku Jibril. Yang kucemaskan bagaimana ini umatku. Menghilang Jibril, naik bertanya kepada Allah. Turun lagi. Ya Muhammad, saya dapat gembira dari Allah. Meskipun engkau sudah tidak di tengah-tengah umatmu, meskipun engkau sudah tidak di Madinah, meskipun engkau sudah tidak di Samarinda, meskipun engkau sudah jadi jenazah, sudah dikubur dalam tanah, selama umatmu berpegang kepada Quran Sunnah, selama itu don't worry, be happy, umatmu akan tenang. Berarti Nabi katakan, oke, baiklah. Nah, mulailah malaikat Jibril mundur. Maju malaikat pencabut nyawa. Maju malaikat pencabut nyawa, mulai dieksekusi. Rohnya Rasul meninggalkan telapak kaki, naik ke betisnya. Kata, ya Jibril, andai saja Allah tidak cinta kepadaku, andai saja Allah tidak sayang kepadaku, maka aku rasakan betapa sakitnya sakaratil maut ini. Lalu Nabi berdoa, ya Allah, jangan kau titipkan, jangan kau berikan sakitnya sakaratil maut ini kepada umatku. Cukup kumpulkan semua sakitnya sakaratil maut, cukup hanya kepadaku. Jangan kau bebankan sakitnya sakaratil maut ini kepada umatku. Kumpulkan semua sakitnya, biar saya yang tanggung. Allahu Akbar. Meninggalkan. Sampai di tenggorokan, Nabi lalu bersabda, dengar baik-baik, jaga solat kalian. Pesan Nabi yang pertama, Nabi tidak berkata jaga hajimu, jaga puasamu, jaga zakatmu, jaga sedekahmu. Tapi apa Nabi pesankan pesan terakhir ibadah? Jaga solatmu. Pak, bu, biar rajin pengajian, kalau solat kau anggap remeh, carita itu kau mau selamat. Biasanya orang bilang, ah, tidak penting solat, yang paling penting tuh hatimu baik. Berdiri anak muda, cocok, saya setuju. Karena dia juga tidak solat. Dengar, kalau ada orang bilang yang penting hatimu baik, biar kau tidak solat, biar kau tidak puasa, yang penting hatimu baik, biar kau tidak solat,
tanya siapa nabimu. Nabi Muhammad paling baik hatinya, Nabi Muhammad paling bersih hatinya, Nabi Muhammad paling baik akhlaknya, tapi beliau tetap sholat. Saya mau tanya ini yang malas sholat, Pak, apa alasan tak tidak mau sholat? Bilang maki, ibu-ibu, apa alasan tak tidak mau sholat? Apa? Bilang maku apa? Ah, biasanya itu alasannya perempuan haid. Tapi aneh, 3 kali haid 1 bulan. Kenapa ndak sholat? Haid Ustaz. 1 bulan, 1 minggu. Kenapa ndak sholat? Haid nih, 4 kali haid 1 bulan. Perempuan paling banyak melalaikan sholat kalau selesai haid. Kata suaminya, biasanya 4 hari aja kau ndak sembahyang. Ini 5 hari ini belum pak kau sembahyang. Kenapa kau belum sholat? Nabi bilang, belum bersih. Masih ada sedikit-sedikit. Nabi bilang, suaminya bohong kau. Nabi bilang, apa bohong? Ku kasih lihat kau. Ketawa karena ibu bayangkan semua dirinya toh. Kapan lagi ini perempuan banyak ndak sholat? Kalau ada pengantin. Haji itu haji. Gara-gara apa? Gara-gara make up. Kuning, coklat, biru, krem. Kayak orang sudah tabrak tiang listrik. Pakai Tommy itu jilbab. Jilbab sakaratil maut. Ibu pernah lihat jilbab sakaratil maut? Pernah ibu? Saya itu kalau pikat ceramah di Malaysia, jilbabnya itu perempuan di sana gampang nak pakai. Si ketiga nak kasih peniti selesai mi. Di Saudi juga begitu. Di Filipina, Brunei juga begitu. Begitu kita sampai di Indonesia, deh. Ada dulu talinya itu 2 meter. Naripi-ripi dulu, baru naikat di lehernya. Tuh, nak kasih mi peniti. 3 lapis, ada coklat, ada biru. Anak kasih miringi sedikit begini. Jamak aku baku lihat-lihat ibu. Sini nak kasih miring tu. Ada lagi kering-keringnya itu di sini. Ada juga bunga-bunga di sini. Karena naik ke leherna dah bisa mi balik begini balik. Pakai mi baju sempit, rokna juga sempit. Nabi bilang suaminya, buru-buru kau ibu. Nabi bilang tunggu dulu kesiangnya. Masih sekian. Beleng-beleng. Ibu, bu, boleh dandan? Boleh, tapi jangan gara-gara dandan ibu tidak sholat. Ustaz, sakit kau Ustaz? Sembahyang kau dalam keadaan sakit. Saya sariawan Ustaz, sembahyang sariawan mah kau. Nggak tahu jitu ambil sakit gigi sariawan kok. Agapi. Bilang mako, Ustaz, kita di tengah hutan Ustaz, nggak ada air, tayamum. Tapi sudah kikencing Ustaz. Kalau tidak dapat air, tidak harus cuci. Kalau betul tidak dapat air, tapi syaratnya ketika kencing ambil kau daun 3 lembar. Bagaimana caranya? Ambil daun. Nah, anggaplah ini daun. Jangan kasih lihat mama-mama. Ini khusus bapak-bapak. Ambil daun ini ya. Caranya bersihkan begini. Tapi ribu ini ibu. Nah itu ya. Ambil lagi daun kedua, gosok lagi begini. Ambil daun ketiga, gosok lagi. Oh, nah lihat di atas. Nah, sudah itu kalau dapat air. Misalnya jalan-jalan dapat air yang tadinya pakai daun tetap wajib dicuci kembali. Sunnahnya kalau mampu duduk, duduk. Kalau tidak mampu boleh berdiri. Kalau situasi tidak memungkinkan berdiri karena duduknya itu sunnah. Nah, biasa juga orang tidak sholat itu biasa gara-gara kencing sopir. Mana itu kencing sopir? Nah lihat saja begini. Tem ini masih ada 1-2 tetes, nah datik saja. Apa kau datik? Nggak ada air. Nah, itulah tadi, pakai tisu basah. Pakai daun. Dengan catatan, periksa baik-baik dulu. Siapa tahu ada cambulu-bulunya. Masih sakut tuh. Ya? Ya, Ustaz, saya tidak bisa kena air, saya sakit. Tayamum.
Ustaz, saya lagi diimpus. Allah tahu kau lagi sakit. Bagaimana caranya tayamum? Letakkan telapak kaki di dinding, telapak tangan di dinding. Letakkan. Nah, tunggu, memang tahu nggak salah ini ibu ini. Oi, jam 10 mi. Nah, ibu solatnya tidak serius. Pasti karena ibu solatnya tidak ikhlas. Hayalah solat. Ih, asari lagi. Baru kita sembahyang duhur. Tidak ikhlas kok. Mestinya alhamdulillah asar. Saya solat Ustaz. Betul kok solat, tapi tidak ikhlas. Kenapa tidak ikhlas? Saya ingin sembahyang. Ada juga sholat itu bayang ngupil. Kok ketawa karena kau begitu semua toh? Pantas sholatmu tidak bisa memperbaiki hidup. Kenapa kau sholat main-main? Ada juga ibu-ibu di Makassar ditanya, Ustaz, boleh tidak pakai BH? Kenapa ibu? Dia bilang panas Ustaz. Boleh sih, tapi bagaimana itu kalau ruku tuh? Masuk kau nak tempelin kau istrinya. Ha, mangurut tuh ye. Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau hidupmu baik, sholat. Mana ada orang tidak ada masalahnya dalam hidup ini? Percaya saudara-saudara sekalian, semua kita punya masalah. Mana ada manusia yang tidak ada masalahnya? Ibu-ibu, banyak masalah kita masing-masing. Coba lihat dalam rumah tangga. Ada orang kasihan sudah ada anaknya, tidak ada rumahnya. Iya toh, sudah 20 tahun merantau dari Jawa, merantau dari Sulawesi, sampai detik ini di Samarinda masih ngontrak-ngontrak. Alhamdulillah, dia sudah menikah, sudah punya rumah. Apa masalahnya? Tidak punya anak. Ada lagi punya rumah, punya anak, gaji ada. Apa masalahnya? Suaminya selingkuh. Suaminya setia, apalagi masalahnya? Mertuanya lagi suka ikut campur. Semua kita punya masalah. Ibu sekda, kok pikir tidak ada masalahnya? Banyak juga masalahnya. Iya toh? Semua punya masalah. Coba lihat waktunya pegawai. Mau jadi sarjana, waktu kuliah. Apa masalahnya? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai, mau jadi pegawai. Sudah pegawai, mau kepala bagian. Sudah kepala bagian, mau kepala dinas. Sudah kepala dinas, mau sekda. Sudah sekda, mau jadi wali kota. Sudah wali kota, mau dua periode. Sudah dua periode, ditangkap KPK. Iya toh, semua orang punya masalah. Ini di atas ini. Wah, muka-muka penuh masalah semua kita ini. Ini yang ceramah. Bapak pikir tidak ada masalah ceramah? Oh, banyak sekali ceramah, Pak. Saya berhadapan bapak-bapak, paling ngeri saya lihat kalau sudah berkumis, dia datang, dia cium saya. Astagfirullah. Apalagi masalah saya, Ibu Sekda, paling banyak sekarang, banyak janda-janda curhat. Ustaz, meninggal suamiku, adakah doa-doa penenang? Saya kasih doa. Lama-lama dia bilang, Ustaz, maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Mana ada orang tidak ada masalah? Maka detona makada pungalatala. Hei ibu, kalau ada masalahmu, kau jadi wali kota dulu, kada. Kau jadi anggota DPR dulu, tidak. Kau jadi kaya dulu, tidak. Kau jadi profesor dulu, tidak. Allah cuma minta ista'inu bisabri wassalah. Sabar kau, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Dedek, Anda di sini sarjana sudah 2 tahun tidak dapat kerja. Pasti karena solatmu tidak beres. Jangan kau cari kambing hitam. Ibu-ibu, ada kita punya rumah tangga tidak pernah bahagia. Batu baranya, kalau kita saya berdiri di Sungai Mahakam, ratusan tambang keluar tongkang. Tapi kenapa banyak masyarakat Kalimantan Timur pergi cari nafkah ke Saudi, pergi cari nafkah ke Malaysia. Tidak ada orang Saudi datang menjadi pembantu di Indonesia.
Kenapa? Salah satu penyebabnya karena pejabat-pejabat kita banyak yang anggap remeh sholat. Coba lihat pejabat kita, hampir seliap setiap pejabat saya lihat, hampir semua kalau datang sholat Jumat pasti paling terlambat datang. Mereka datang sholat Jumat setelah khatib sudah mau habis. Jarang kita dapat mereka datang berjamaah di kantor, di masjidnya, padahal masjid kantornya, di kantornya ada masjid, ada musalla, tapi kita tidak pernah lihat mereka berjamaah. Dan kita tahu, dan kita masyarakat paling bodoh, karena kita sudah tahu sifatnya begitu, masih juga kita pilih sholat. Ibu Sekda, kalau boleh berwasiat, kalau ibu punya kewenangan untuk mengangkat seorang untuk menempati jabatan, lihat yang baik sholatnya. Kalau dia baik sholatnya, insya Allah amanah. Kaya Ustaz, dia tidak akan miskin 7 turunan. Masalahnya dia turunan ke-8. Salatullah ala toha rasulillah, salatullah ala yasin. Ustadz, baru ini malam saya sadar tentang pentingnya sholat. Tapi tidak ada bacaan hafalku Ustaz, tidak ada bacaanku sama sekali Ustaz. Dariku kecil tidak pernah kak menghafal bacaan sholat. Jangan putus asa, datang berjamaah di masjid. Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, makmum diam kau saja, sah sholatmu. Ustaz, baru kul-kul ku hafal. Kul-kul tom mau gesok. Raka pertama kul huwallah, raka kedua kul huwallah lagi. Boleh. Agapi, apa masalahmu? Sholat. Adik-adik sekalian, tidak ada susahnya bagi Allah kasih kau pekerjaan. Ibu-ibu sekalian, tidak ada susahnya bagi Allah selesaikan masalahmu. Maka Allah minta kau datang kepada aku. Saya sudah sholat Ustaz, kenapa masalah saya belum selesai? Berarti sholatmu belum cukup, tambah dengan sholat tahajud. Ibu-ibu, bu, anak mau dapat kerja yang baik, jangan kau sogo. Ada di sini pegawai honor, kalau ada pegawai honor di sini, kau mau jadi punya NIP, jangan sogo. Lebih baik bangun sholat hajat, minta kepada Allah. 40 malam kau berturut-turut minta, mustahil Allah tidak kasih kamu kalau memang itu yang terbaik. Mintalah kepada Allah. Ibu-ibu hafalkan Asmaul Husna? Hafal? Mana ada namanya Tuhan jelek? Semua bagus toh? Ya Allah, ya Rahman, ya Salam, Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil Azim. Semua baik, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kaya, Maha Pemberi, Maha Pemaaf. Tidak ada Tuhan Maha Bakar Rumah. Ya toh, Maha Kasih Bangkrut. Maka datanglah kepada Allah. Caranya datang, perbaiki sholatmu. Saudaraku yang saya cintai, yang di atas, percayalah, kalau sholatmu baik, Allah kasih kamu apa yang kamu mau. Dan kalau kau tidak dikasih, percaya apa yang kamu minta tidak baik. 2013, saya ikut Pilwali Makassar. 10 pasang calon, Pak. Kalah? Tidak. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Allah tahu, dan saat saya sholat tahajud, saya doa, ibu bapak saya doakan, saya, Allah kasih saya yang terbaik. Seolah-olah Allah berkata, dah saat jamaku jadi pejabat, andai saja saya jadi pejabat, setengah mati saya hormat. Datang Kapolres, siap komandan. Datang gubernur, siap gubernur. Datang menteri, siap menteri. Datang Kapolda, siap Kapolda. Datang presiden, siapa presiden? Karena saya jadi ustaz, semua yang saya sebut tadi dia yang hormat sama saya. Masya Allah. Sholat perbaiki bu. Ya, tidak ada susahnya Allah. Jami panjang ceramah, pulang ceramah begini tetap tidak sholat, tidak ada gunanya.
Orang kalau meninggal yang pertama kali ditanya solat. Kalau baik solatnya, tenang. Kata Nabi, kalau orang pengantar sudah pulang, itu sudah datang malaikat bawa godam. Palu-palu. Lima pertanyaan malaikat. Tapi Nabi bilang, Nabi kalau baik solatmu, tenang, saya yang jawab solatmu. Solatmu yang jawab pertanyaanmu. Begitu datang malaikat tanya, Marabuka, siapa Tuhanmu? Dia bilang solatnya, tenang. Dan saat mundur. Karena waktu kau hidup, kau rajin jaga solat, sekarang saya yang jaga kamu. Marabuka, siapa Tuhanmu? Solat menjawab, Allahu Akbar. Mungkar geling kepala. Ih tahu, jagonya ini. Barusan ku dapat. Ditanya lagi, man nabiyuka, siapa nabimu? Solat kita menjawab, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Wih, langsung malaikat, tambah jago. Bubuhan Samarinda ini. Esa. Langsung di blender. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, perbaiki solat. Saya sudah solat ustaz, alhamdulillah. Tambah solat-solat sunnah. Saya sudah solat dan solat sunnah ustaz. Sempurnakan dengan solat berjamaah di masjid. Ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang sudah muka-muka sakaratil maut, mana ini? Salat. Salat di masjid dilarang perempuan. Siapa bilang? Nabi katakan perempuan memang tidak dianjurkan, tapi kalau mau kepergi jangan dilarang. Kenapa perempuan dulu tidak dianjurkan ke masjid? Karena rawan, bisa diculik dan diperkosa. Itu dulu, dulu. Sekarang ibu-ibu aman di Samarinda, apalagi kalau usianya sudah 65 tahun. Siapa mau culik kok? Bikin susah. Ya, salat, anak muda, salat. Kalau salatmu baik, Allah yang selesaikan urusan-urusanmu. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, berikutnya. Tanggal 20 bulan 11 kita mau pilkada. Silakan berbeda calon. Silakan berbeda calon gubernur. Tapi jangan berpecah belah. Masih ingat 2019? Masih ingat 2019? Pemilu 2019. Masih ingat, Pak? Siapa yang bertanding? Bapak Prabowo dengan Bapak Joko Widodo. Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa menterinya? Bapak Prabowo. Bertengkar dia waktu debat. Sekalinya satu paket. Kalian bertetangga, sudah belasan tahun tetangga, gara-gara beda pilihan bertengkar sampai sekarang. Itu biasanya beleng-beleng. Apa kau dapat? Apa kau dapat? Kalau tim sukses bertengkar, saling menyerang, wajar. Kenapa? Mereka mau jadi dapat proyek, mereka mau jadi menteri. Kalian bertetangga, sejak berumah tangga sudah satu tangga, satu komplek, bertengkar gara-gara beda pilihan, itu namanya bedo. Silakan beda pilihan, jangan bertengkar. Tim sukses, silakan pilih jagoanmu, hormati lawanmu. Para calon kepala daerah, jangan percaya tim sukses. Kau datang menyapa langsung, jangan serahkan tim sukses. Itu tim sukses biasa sukses sendiri. Disuruh bikin baleho 5-3 hilang. Ya, maka saudara, pegang waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Pesan khusus bulan 11 tanggal 20, jangan terima uang sogok. 2, pelihara solat dengan sebaik-baiknya. 3, jangan berpecah belah menghadapi pilkada. Insya Allah kehadiran kita ini, kalau betul-betul diamalkan ini, maka Allah angkat derajat kita sesuai janji Allah, maqaman mahmuda. Inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Saya senang sekali, masya Allah. Saya tidak pernah membayangkan. Tadi saya perjalanan ke sini, ini demi Allah. Saya perjalanan ke sini, saya bilang sama panitianya,
Pak, paling ada 200 orang ini kalau lapangan begini, soalnya jauh dari keramaian. Begitu saya masuk, masya Allah, memang ini bubuhan Samarinda kada bisa dilawan. Masya Allah. Terima kasih banyak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.